Dekat Malaysia kita tahu Sonia Xperia adalah jenama yang dulu gah dan mempunyai nama yang boleh katakan diminati oleh orang ramai. Tapi dah sekitar 2 tahun yang lalu diorang mengatakan bahawa Malaysia bukan lagi pasaran utama menyebabkan banyak peranti-peranti mereka lewat masuk ke pasaran Malaysia. Contoh terbaik ialah Sony Xperia 10 Mark II ini. Dilancarkan pada bulan Februari ketika IFA tetapi hanya memasuki pasaran Malaysia pada bulan Jun. Jadi adakah taktik mereka untuk melancarkan peranti dengan agak lewat ini memakan diri sendiri ataupun ini masih lagi antara peranti kelas pertengahan terbaik di Malaysia? Teruskan bersama kami dan ulasan untuk peranti ini di Sembang Amans selepas ini. Macam biasa, bila saya buat review, anda tahu dah saya punya perangai. Saya akan tunjukkan spesifikasi-spesifikasi utama di skrin dan anda boleh lihatnya di skrin sekarang. Sekitar mulakan kamera pertama saya suka iaitu rekaan. Anda tahu saya orang boleh dikategorikan sebagai fanboy peranti Xperia dan sebab saya suka dengan peranti Xperia kerana pertama sekali, kemasan dia adalah top notch. Anda bayangkan penggunaan Gorilla Glass 6 pada bahagian hadapan dan belakang. Ini adalah kaca yang paling tahan lasak sekarang di pasaran. Boleh jatuh pada hentakan 1.5 meter, ianya takkan tercalar ataupun pecah. Sekali lagi, dengan kemasan bahagian sisi yang anda boleh lihat, walaupun ianya bukanlah diperbuat pada bahan berkilat, tapi saya secara peribadi lebih sukakan kemasan yang pusang seperti ini kerana ia langsung tidak memerangkap sebarang kotoran. Tambahan lagi, dengan kemasan pusam ini, ia juga tidak terlalu licin dan walaupun peranti ini anda boleh lihat agak canggung dengan rekaan 219 skrin memanjang ini, sangat selesa di dalam tangan. Dan sepanjang saya gunakan peranti ini dalam lebih kurang 10 hari, tak ada sekali pun rasa nak terjatuh walaupun peranti dengan nisbah yang agak aneh ini adalah bukan sesuatu yang saya biasa gunakan sepanjang hari. Aneh ataupun terdapat sebarang tunas skrin. Dan paling penting sekali, kerana ini adalah peranti Sony, anda lihat tak ada takuk dan tak ada lubang kamera. Semuanya diletakkan pada bahagian dagu dan bahagian dahi yang agak besar. Saya secara peribadi tak rasakan bahawa ini adalah saiz yang besar. Masih lagi acceptable untuk sebuah peranti pintar. Malahan saya adalah antara sebilangan kecil yang merasakan alangkah baiknya jika dikembalikan semula sedikit dagu dan sedikit dahi pada peranti untuk mengelakkan adanya takuk dan lubang kamera yang saya harus katakan kalau saya main permuah misalnya mengganggu apa yang ingin saya lihat pada skrin. Ini tidak berlaku pada Xperia 10 Mark II. Perkara tiga yang saya suka ialah ada lagi Bicu Audio 3.5 mm. Dan mungkin ada yang merasakan ini bukan big deal kerana kat pasaran sekarang ada TWS yang dijual pada harga semurah RM35. Tapi mungkin ramai tak sedari TWS ni mungkin sekarang banyak yang murah tapi kualiti audionya pelbagai-pelbagai. Dan satu lagi masalah dengan setiap TWS ada di pasaran sekarang ialah sela masa yang ada, iaitu masa pendam audio adalah masih tinggi sekiranya anda contohnya nak main permuah. Saya sekarang banyak main permuah dan sedari dengan TWS-TWS di pasaran yang katakan oh low latency apa semua, sebenarnya masih lagi tidak sebaik dengan menggunakan sebuah phone telinga berwire. Jadi Sony nampaknya menyertakan lagi Bicu Audio. Jadi macam orang macam saya yang masih merasakan latency yang ada pada TWS sekarang tidak memuaskan, ini adalah orang kata sebagai savior. Satu lagi saya nak puji ialah terletak pada antara muka. Dulu Sony antara syarikat yang ada pelancar mereka sendiri, tapi sekarang mereka dah menggunakan hampir keseluruhannya nampak seperti stok Android. Dan kita tahu dengan stok Android kita tak ada masalah selemasa yang ketara, kesemuanya nampak kemas dan antara mukanya konsisten dengan apa yang kita lihat pada peranti Pixel. Jadi bagi mereka yang mungkin tak nak peranti Pixel atau lebih mencukai apakah antara muka yang dirasakan konsisten dengan Google, inilah peranti untuk anda dan saya amat suka sekali. Terutamanya satu mode dipanggil sebagai Side Sense. Jadi Side Sense ini, ya kita tahu peranti bila panjang, nak gunakan dengan satu jari adalah amat mustahil. Jadi dengan Side Sense, kita double tap satu pil pada bahagian kanan, kita boleh lakukan one-handed mode dengan hanya menekannya. Kita juga boleh melakukan multitasking dan multitaskingnya kerana skrin amat besar. Jadi bahagian skrin atas dan bawah adalah besar yang membuatkan kita boleh benar-benar menggunakan dua aplikasi secara serentak tanpa ada sebarang orang katakan kekurangan seperti skrin 16:9 ataupun 18:9 sekarang. Jadi jika anda rasakan susah nak one handed mode, tak ada masalah kerana Sony dah figure out bahawa dengan adanya Side Sense, masalah untuk mencapai pelbagai kawasan pada skrin bukanlah sesuatu yang mendatangkan masalah.
Tapi tidak semuanya sempurna. Seperti saya kata kepada awal tadi, peranti ini dilancarkan pada bulan Februari tetapi hanya memasuki pasaran Malaysia pada bulan Jun. Jadi kelewatan 4 bulan ini menyebabkan peranti ini tidak lagi kompetitif di pasaran. Saya katakan begitu kerana ini adalah peranti dengan Snapdragon 665. Pemproses yang telah berusia sekarang 16 bulan. Sedangkan di pasaran sekarang ada banyak peranti dah gunakan Snapdragon Siri 7, dah ada Kirin Siri 8 yang berkuasa. Dan Snapdragon 665 ini mungkin boleh diterima pakai tahun lalu, tapi pada tahun ini sangat tidak memuaskan. Anda boleh lihat sendiri markah penanda aras di skrin sekarang. Dan sebagai orang yang banyak main permuas sekarang, hanya boleh menjalankan aplikasi pada tetapan sederhana saja. Jika anda nak gunakan pada tetapan tinggi, tak boleh. Seperti saya ada katakan dalam ulasan untuk Xiaomi Mi Note 10 Lite tempoh hari, saya katakan walaupun dia pakai 730G, kemampuan grafiknya amat memuaskan. Tapi 665 nampaknya tidak mampu memberikan tahap menggunakan permuas yang baik dan memuaskan. Dan saya rasa sedari bahawa peranti juga menjadi lebih mudah panas. Dan apabila dipadankan pula dengan bateri 3600mAh saja, prestasi bateri juga satu lagi perkara yang saya kurang gemari. Kerana dalam penggunaan berat, saya sedari ia hanya baru bertahan sehingga 5 ataupun 6 jam saja SOT. Ataupun dalam the best case scenario yang saya dapat ialah tempoh operasi sehingga 16 jam pada penggunaan sederhana. Jadi 3600mAh bukanlah saiz bateri yang saya rasakan memuaskan untuk tahun 2020. Dan ditambah pula dengan pengecasan sekadar 18 watt saja. Dulu dianggap sebagai pengecasan yang pantas, tapi tahun ini anda tahu dah ada pengecasan 100 watt, dah pengecasan 65 watt dah mula menjadi standard. Jadi untuk menanti sekitar 97 minit untuk pengecasan semula, sebuah peranti saya rasakan pada tahun ini sudah dianggap tidak lagi boleh diterima. Oh, kamera. Saya tak cakap pasal kamera lagi pasal saya nak simpan dia way back to the end. Sekali lagi, Sony ada pedigree yang bagus dari segi kemampuan kamera DSLR mereka. Kamera digital mereka memang the best in the business. Tapi setiap kali mereka menghasilkan kamera untuk peranti mudah alih mereka, berbagai masalah timbul. Dan Xperia 10 Mark II ini meneruskan satu tradisi yang saya rasakan tak sepatutnya diteruskan, iaitu kamera yang amat perlahan. Saya katakan perlahan, katakan saya nak buat quick launch, saya tekan sekarang, baru dilancarkan, mengambil sekitar 1 atau 2 saat. Kemudian nak ambil gambar pula, saya pergi tengok pada subjek yang saya nak ambil, saya tekan, dan saya tekan butang pengatur kamera, 1 saat baru gambar diambil. Jadi jika mereka yang inginkan pengalaman pengambilan gambar yang snappy dan pantas tanpa masalah, anda tak boleh dapat pada peranti ini. Agak aneh juga pasal selalunya masalah lag ini saya jumpa pada peranti Xiaomi dengan sensor 64MP atau 100MP. Jadi saya faham kerana sensor yang besar, gambar mengambil masa yang lama. Tapi ini adalah peranti dengan kamera utama 12MP. Jadi mengapakah proses pengambilan gambar amat perlahan dan boleh katakan setanding dengan kamera 64MP? Tak sepatutnya berlaku. Kualiti gambar yang diambil sebenarnya tidak sebaik yang kita boleh expect daripada sebuah peranti Sony. Gambar tak konsisten, kadangkala nampak cantik dalam percayaan yang memuaskan. Tapi ambil second picture, tak konsisten. Ada gambar yang nampak softening, ada gambar yang HDR macam tak fully utilised. Dan paling saya rasa kecewa ialah dari segi penukaran lensa. Saya nak tukar daripada lensa sudut lebar ke sudut ultra sudut lebar ke sudut telefoto misalnya, mengambil masa yang lama. Nak tukar daripada mode kamera ke mode video juga mengambil masa yang lama. Jadi pengalaman fotografi yang boleh anda alami pada Xperia 10 Mark II ini adalah tidak konsisten dengan apa yang kita lihat pada kamera-kamera digital yang dihasilkan oleh Sony. Jadi untuk lihat beberapa sampel, ini anda boleh lihat di skrin sekarang. Anda nilaikan sendiri apa gambar yang dilihat tadi. Saya secara peribadi merasakan bagi sebuah peranti yang dijual pada harga RM1,799, tak sepatutnya gambar nampak seperti ini. Sepatutnya lebih baik. Dan ini menghala kepada konklusi saya untuk Sony Xperia 10 Mark II. Pada harga RM1,799, ianya adalah harga yang tidak selari dengan sebuah peranti dengan hanya 4GB RAM, 128GB storan dan juga Snapdragon 665. Pada tahun ini saja, saya rasakan the best device untuk kelas pertengahan ialah Xiaomi Mi Note 10 Lite
pada harga RM1599 anda boleh dapat sensor yang lebih besar, Snapdragon 730G, memori lebih besar dan juga storan yang lebih besar. Dan tambahan lagi dengan kemampuan bateri 5000 lebih yang best in class setakat ini. Jadi adalah amat mustahil untuk saya recommend Xperia 10 Mark II ini kepada kebanyakan orang di sana. Dan saya semakin suka juga nak recommend kepada peminat Sony sendiri kerana kita tahu peminat Sony ini kamera perlu elok dan kamera prestasinya adalah tidak memuaskan langsung. Jadi yang kata lain, Sony Xperia 10 Mark II ini adalah peranti yang tak beli pun tak apa. Jadi sekian saja ulasan daripada saya kali ini. Jumpa anda di sesi seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami di YouTube dan jangan lupa pergi ke amans.my untuk berita-berita teknologi terkini di Malaysia setiap hari. Bye-bye.